Okay, hi guys. Hari ni aku nak tunjuk macam mana korang punya weapon nak attachment. Senang cerita, sekarang ni nak dapatkan attachment macam ni lah. Okay, 977. 9 ni pun 9 ni pun dia temporary, sepatutnya dia level 8 lah. Okay, so macam mana kita nak naikkan level. Senang eh. Okay, so first Julie Wang, kalau korang tahu dia dekat kedai weapon. So Julie Wang ni dia ada jual. Julie Wang ni korang boleh dapat 2. Okay, ni korang boleh dapat 2. So beli dekat Julie Wang 2 kat kedai armor depan ni. Lisa pun korang boleh dapat 2. Okay, next aku tunjuk pasal sekejap eh. Okay, sambung balik. Okay, aku tunjuk pasal R&D device ni lah. So yang ni untuk Ali Cam, korang boleh baca benda ni. Untuk deputy dengan mayor camp luar. So kalau korang dah dapat apa, dapat research benda ni kan, sebaiknya guna. Sorry. Okay, sebaiknya guna sebab weapon store ni dia akan bagi korang free satu untuk 24 jam. So satu je boleh dapat untuk setiap 24 jam. Untuk ni armor store pun sama, dia akan bagi juga. Cuma macam mana cara dia, aku tunjuk juga cara dia, jangan risau. Sekejap. Sorry sebab barang tadi pergi letak barang kat situ jap. Okay, so cara dia, tekan dekat yang paling bawah ni, could you please make something for me. Okay, tekan add material, tekan sampai cukup 4,000 tau. So ni dah 4,000 lebih. Start, so dalam masa 1 hari tu kan dia akan post lah. So sama juga dekat Amor pun sama. Could you help me? Letak je point, letak je. Lain barang lain point dia. Okay, tunggu 1 hari. So yang ni boleh dapat 1 hari satu je lah eh. So ni orang yang kaki Nancy. Okay, dapatkan drill badge ni. Badge ni macam mana korang nak dapat? Korang kena main Nancy lah kan. Tahu macam mana main Nancy kan. Okay, so point aku ada 3,250. Dulu aku suka kumpul benda ni lah. Dulu. Tapi bagi aku rugi. Sebab kau tikam kadang-kadang tak dapat. So better baik kau kumpul gold bar untuk kau beli senjata kan. So armor material dengan mechanical material lagi penting lah untuk aku. So tekan je lah, dapat 2-2. And the last thing, yang ni penting lah. Yang ni mungkin agak rugi untuk sesetengah orang lah, yang jarang nak main gold bar, yang jarang nak jual barang, yang jarang nak farming gold bar. Okay, yang ni kau pergi dekat mall, pergi dekat F shop. Aku tak tahu lah apa benda F shop ni kan. Dekat sini dia ada tulis 2,000 gold bar untuk satu. So korang tekan lah. Kalau rasa sayang gold bar tak payah beli. Tapi kalau rasa tak sayang, belilah. Itu je. So
Macam aku, aku akan simpan barang ni dekat tu. Ya, tu dah 14. So macam tu lah. Untuk upgrade pula, terpulang pada individu lah korang nak upgrade apa. Kalau nak fokus yang mana. Kejap. Aku dah pening. Ah, sudah. Okay, kita buka. Bad. Ah, sudah. Okay, kalau kata korang nak fokus attachment untuk benda ni, modify je lah. Okay, ni kalau kau tengok ada dia tulis effective time tu kan. Ah, okay, jangan risau lah sebab dia temporary untuk level 8 sebab korang tak penuh. Tapi kalau dah penuh, dia tak ada masalah. Ah, kalau dah penuh, dia tak ada masalah lah. So, ini je cara untuk korang jadi lagi kuat untuk damage lah. Tapi kalau untuk nyawa, aku suggest korang fokus yang ni lah. Yang ni. Tapi yang lain ni untuk kurangkan critical eh. Yang ni dia tambah nyawa panjang sikit. So sebelum korang nak upgrade apa-apa, korang check dululah apa yang korang nak. Macam mana. Dan macam aku ada 14. Macam tu lah. So ni dia hanya efektif untuk 7 jam. So point aku akan tambah 1400 lah. Cukup je 6400, dia akan terus jadi level 8. So good luck untuk korang kat luar sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera.